Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Gun Sky. Kita sekarang berada di proyek Bandara Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang rumput bermuda. Apa itu rumput bermuda? Rumput bermuda adalah rumput yang tumbuh di bumi bagian timur. Tumbuh pendek sekitar 2-15 cm. Rumputnya berwarna hijau kelabu. Rumput bermuda ini biasanya digunakan untuk lapangan, seperti lapangan sepak bola, lapangan golf, dan lain-lain. Untuk cara penanamannya bermacam-macam, tetapi yang digunakan di proyek bandara ini menggunakan metode plugging. Metode plugging ini tergolong metode yang paling mudah, karena tinggal hanya menanam, lalu ditumbuk menggunakan alat tumbuk, kemudian disiram. Jika rumput ini diberi cahaya matahari sekitar 8-10 jam per hari, maka akan tumbuh lebih tebal dan lebih pekat. Di proyek bandara ini, untuk penanaman rumput bermuda sangat luas sampai berhektar-hektar. Selain dengan metode plugging, juga menggunakan metode stolon, tetapi untuk sekarang hanya menggunakan metode plugging saja karena untuk mempercepat progres. Jika teman-teman ada yang lebih tahu dan lebih paham tentang rumput bermuda ini, bisa ditambahkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.